Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Yusita di pembelajaran TIK kelas 5. Untuk sesi yang pertama di semester 2 ini, kita akan belajar tentang mengenal coding. Apa sih coding? Yuk kita simak. Pengertian coding adalah istilah untuk komputer programming atau sebuah kegiatan di mana kamu membuat rangkaian kode yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Sedangkan orang yang melakukan coding itu biasa disebut programmer atau coder. Selanjutnya, coding sendiri juga bisa dikatakan kegiatan menggunakan logika ke dalam dasar pemrograman komputer. Jadi, seorang coder atau programmer akan melakukan proses pengolahan kode dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu apa sih? Yaitu rangkaian kode yang berfungsi memberikan perintah kepada komputer. Contohnya, seperti Java, PHP, C Visual Basic, Python, dan lain sebagainya. Nah, manfaat belajar coding yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui tentang program komputer dan bahasa pemrograman. Juga bisa menjadi programmer atau web developer yang mana gajinya itu di atas rata-rata tapi masih sangat jarang loh. Nah, semangat belajar coding ya. Karena kalian tahu gak sih, kalau aplikasi yang kita gunakan saat ini seperti Gojek, Instagram, Google, dan lain sebagainya, itu karena adanya programmer. So, kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang coding secara sederhana di pertemuan selanjutnya. See you the next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.